Ayam rica-rica adalah makanan khas Manado. Tahu nggak sih kalau kata rica berasal dari bahasa Manado yang artinya pedes? Tentunya makanan yang satu ini rasanya pedes dan sedapnya bikin ketagihan. Dan yang paling penting, gampang dibuatnya. Untuk membuat ayam rica-rica, kamu perlu ayam, cabai rawit merah, tomat, daun bawang, bawang merah, serai, garam, kaldu bubuk, gula, minyak goreng, irisan daun kunyit, daun jeruk, dan daun kemangi yang bakal bikin ayam ini makin harum. Pertama-tama, blender kasar cabai dan bawang merah. Lalu, tumis di minyak berapi sedang hingga wangi. Dan masukkan potongan ayam dan aduk hingga tercampur rata. Penting banget nih untuk diingat, masak ayam harus agak lebih lama dari masak daging merah, supaya matang sampai dalam agar bakterinya mati. Sekarang, masukkan potongan tomat. Nah, bagi yang gak mau terlalu pedes, bisa banyakin tomatnya dan kurangi dosis cabainya. Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai ayamnya matang, lalu tambahin irisan daun jeruk dan daun kunyit. Aduk sampai tercampur rata. Penting juga nih untuk nambahin air supaya bumbunya agak basah dan meresap pada ayamnya. Jangan lupa tambahin irisan daun serai karena serai akan memberi tekstur kres-kres yang menyenangkan. Lalu masukkan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk supaya rasanya makin sedap. Biar wangi ayamnya makin aromatik, masukkan irisan daun bawang dan daun kemangi. Terus godok sampai ayam berubah warna jadi kemerahan. Dan ayam rica-rica siap untuk dihidangkan. Gampang kan? Selamat mencoba! Untuk resep lengkapnya, klik www.kokiku.tv dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kami untuk nonton video seru lainnya.